malam. Kita akan mengetes lampu ya. Di LED Pro G ya. Yang double laser ya, seperti ini nggak kelihatan ya. Ini suasana dalam keadaan gelap. Ini jalanan masih basah ya. Masih habis hujan di ini jalanan beton ya. Jadi cahaya agak basah-basah begitu jalanannya. Kita akan tes ya. Seperti apa mode cahayanya. Nah, seperti ini. Ini yang ini ya, guys ya. Cahayanya flat ya. Blue lens seperti ini, guys. Nah. Ini yang low beam ya. Ini actual power 52 watt seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, ini. Ini satu aja terang banget nih, guys ya. Tuh. Satu aja terang nih, guys. Kita bisa lihat ini jalanan masih keadaan basah ya. Kita bisa lihat jalanan masih keadaan basah. Nah, ini terang guys, terang banget. Ini blue lens sampai ke ujung. Ini satu aja udah terang nih. Oke, kita akan tes yang high beam ya. Halo guys, kita lanjutkan lagi videonya yang tadi ya, yang di jalan yang gelap ya. Ini yang Pilot Pro G ya, double laser. Oke, kita akan tes lagi mode cahayanya, actual power 55 watt yang low beam seperti ini. Oke, ini flat beam. Kita bisa lihat seperti ini. Kita bisa lihat guys, sangat terang. Satu aja di jalanan masih basah seperti ini guys ya. Tuh, kita bisa lihat itu guys cahayanya. Kita bisa lihat sangat terang, hanya satu biji aja cahayanya bisa seperti ini. Bagaimana dengan high beamnya? Kita akan tes guys sebentar. Oke guys, ini dia yang untuk high beamnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat guys. Ini yang lasernya cukup jauh guys tembakannya ya. Nah, kita bisa lihat actual powernya ini 80 sampai 82 watt yang high beam. Jalanan masih basah. Habis hujan. Satu aja udah terang guys. Untuk motor apalagi guys. Kita bisa lihat ini udah kayak lampu ini guys, udah kayak lampu ini nih, perang ini teh, lampu short perang teh ya. Bisa kita bisa lihat tuh, makin kelihatan cahayanya makin jauh jarak capainya guys. Ini ada kipas ya guys ya, jadi yang nggak terlalu panas nih, nggak terlalu panas. Sudah berapa kali dites nih, udah berapa menit nih ya, nggak panas guys, hangat doang. Nah, seperti ini baru satu lampu guys, belum dua lampu, udah seperti ini. Oke, terima kasih.